Soalan yang terakhir malam ni insya-Allah nak jawab habis tak boleh. Masa pun pendek dah. Ha. Apa nak buat kalau nampak hantu? Ada tak? Ha. Ha, ingat aku tipu ke? Ni insya-Allah saya baca malam esok lah. Eh? Di seberang jaya. Nak buat macam mana kalau nampak hantu? Ha. Hantu ni benda hantu. Hantu-hantu ni ghost. Orang putih panggil. Faham? Ha. Cina panggil dia kui. Kui kan? Kui. Ha, kui. Kling panggil apa? Orang India. Bei. Ha? Bei. Ha, bei. Tak kira lah. Ini serma syaitan. Neh. Yang wujud itu syaitan. Wajib kita percaya hantu syaitan itu wujud. Haram kita percaya pada hantu syaitan. Ha, itu lain. Jangan percaya pada syaitan. Percaya pada wujudnya. Pasal apa percaya? Pasal tunjuk dalam drama. Bukan diceritakan dalam Quran dan hadis. Pasal itu kami percaya. Nampak? Ha, pasal cerita dalam hadis. Kalau dalam drama, tak. Maka orang putih ghost. Ghost tu umum. Kalau jenis makan darah orang dia panggil benda ghost tu. Vampire kan tu lori van. Vampire. Ha. Ha. Kalau hantu kubur bangun keluar pakai ni tali kapang tu dia panggil benda orang putih. Mami. Betul tak? Hantu mami. Kan ada budak-budak dipanggil mak dia. Mami, mami. Ada? Mana dia panggil? Hantu kubur. Dia panggil mak dia. Mak dia mari macam hantu kubur juga bedok ni. Ha. Ha. Ha, nampak? Melayu gitu juga. Macam-macam nama letak. Nah, kalau bulu besar, hantu beruk. Kalau jalan hantu kubur, hantu kubur. Faham? Kalau kepala saja main apa? Atu penangga. Nah. Kalau ada ni panjang, atu ni. Ha? Atu kopek. Ha. Orang putih panggil the ghost of breast. Ha. Buat bandar lah. Apa-apa pun. Jenis menampakkan diri ini. Dia dua jenis. Iblis syaitan. Pertama, dia menghasut pada dada anak Adam. Yang kedua, jenis menunjukkan diri di bukit dan di hutan atau memperdengarkan suara. Wujud belaka. Eh? Yang paling bahaya, yang tak nampak dan tak dengar suara. Hak tu yang banyak menyuruh tinggal solat, suruh judi, suruh zina, suruh minum arak, suruh tipu tanah rakyat. Tahu tak? Hak tak nampak. Hak jenis nampak tu disebut dalam hadis bila Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, Allah halau mereka ke laut dan ke bukit-bukit. Maka Nabi cerita, mu nak pergi ke laut, mu nak pergi ke bukit, minta berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ada tiga atau empat bacaan kalau nak pergi laut atau nak pergi ke hutan sebab banyak hantu syaitan di sana. Antara yang selalu saya baca, A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa ayyahdurun. Nampak? Aku berlindung dengan kalimahmu ya Allah yang sangat sempurna daripada makhluk-makhlukmu yang jahat dan daripada syaitan-syaitan supaya mereka tidak datang kepada aku. Nampak? Yang nampak di kubur tak ada atu. Pasal apa kita kata atu di kubur? Pasal kita tidak belajar kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kita tengok drama dan filem movie. Cerita orang putih kalau hantu, kubur. Cerita Cina, hantu pun kubur. Cerita keling, hantu pun kubur. Cerita Melayu pun hantu pun kubur juga. Akhirnya kita masuk, membesar, kubur, hantu. Masjid, Tok Imam. Tok Balang Raya, JKK. Ada gu dia dah. Nampak tak? Eh? Masjid Tok Imam. Balai Raya JKK. Dah kubur atu.
Betul tak? Masak dah otak kita. Kubur tak ada atu. Dia ada roh yang tidak diterima oleh Allah. La tufattahu lahum abwaabus sama'. Allah sebut dalam Quran, tidak dibuka bagi roh-roh ini pintu-pintu langit. Lalu duduk di bumi. Kadang-kadang kita tengok macam orang di kubur. Kadang-kadang kita dengar suara menangis. Kadang-kadang kita mengaji Quran petang, saya biasa duduk di kubur. Siang malam saya pernah duduk. Pukul 2 pagi saya pernah duduk di kubur. Lalu kok belakang, siap berasa. Kembang tekok-tekok. Bukan itu. Roh-roh. Kita roh, dia roh. Tapi kita roh yang ada jasad. Dia roh saja. Bila lah gitu, meta gerak. Sah, tekok naik. Kan? Gitu. Ha, bukan itu. Faham? Roh-roh yang ada di kubur. Neh, baik, katakan jumpa atu sungguhlah bawah pokok. Tepi parit. Dekat kebun. Hatu-hatu tu dia kadang-kadang dengar suara, kadang-kadang tunjuk rupa. Hak ni tak suruh kita buat maksiat. Hak ni nak gurau sahaja. Ha, yang suruh buat maksiat ni yang masuk dalam bisikan hati. Betul tak? Hak ni paling bahaya. Hak ni lebih hebat. Tak ada rupa, tak ada muka, tak ada suara. Bunuh orang, tipu tanah orang, berebut jawatan. Hak ni. Hak atu tu ni nak gurau je. Duduk tepi pokok, betik bira hutang. Tok Bila lalu balik mayang isa. Nek iska, nek gerik. Hak Tok Bila. Gitu lagi. Kecil pala tembok lagi. 3 hari tak bang. Duduk dalam kain gebor. Bang. Gitu je. Hari keempat masuk tugas mula. Tak ada atu-atu ni suruh kita berjudi. Tak ada. Atu putih anak ke lasui kemari. Pergi ambil nombor ekor. Tidak aku cekik kamu. Ada? Tak ada. Digurang. Kalau hak budak-budak, umur sibiang. Nabi cerita. Maghrib-maghrib, dia masuk kot tikat kot pintu. Dia panjat atas siling. Jalan kot siling. Dia tengok budak-budak. Buat gitu. Anak kita. Nangis. Kita pun ambil minyak Pak Ali lah umur perut. Tak jadi apa. Faham tak? Dia. Bukan minyak Pak Ali lah tu. Dia kata. Bila kita bodoh. Nampak tak? Tuh tak? Neh? Hantu cerita dia. Neh? Hantu yang paling kuat mengosek ialah hantu duit. Hantu lebih bisa lagi. Dalam kocek kita ni. Hang, RM5 slow sikit power. 100 power. 6 keping yang 100, sekeping yang 50. Hantu brim. Nampak tak? Hantu lagi bahaya kita. Nak berebut ranya kita. Nak lompat tok guru ke pun kita sanggup hak tu. 650. Pang. 62 sen sehari dapat. Nampak? Ha, jadi kalau jumpa macam mana? Kita masuk hutang. Masuk hutang kadang-kadang ada. Kadang-kadang di bukit, kadang-kadang di laut. Masuk hutang, kita buat kemah dalam hutang jauh ha, 8 batu daripada rumah orang. Dalam hutang tu. Ha. Dengar. Itu syaitan. Kalau beruk bunyi lain. Beruk lain. Beruk mana? Meow. Beruk. Ha. 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 Kalau gajah, gajah. Au. Au. Ha tu gajah. Faham tak? Ha ni lain. Ha tu ya tu. Faham tak? Jangan takut. Baca kalimah Allah. Ayat kursi Fatihah. Boleh belaka. 114 surah. Iqra'u ma tayassara minhu. Baca yang kamu mudah baca. Nampak? Kadang-kadang kita dengar orang bang. Dalam hutang. Tu bukan hantu. Jin Islam. Tak susah-susah. Jin kapi tak bang. Nampak? Jin kapi karaoke. Nampak tak? Tu kadang-kadang kita semayang di masjid tengah-tengah malam, kita singgah highway kan. Kita sujud macam orang sujud. Kita rokok macam orang rokok belakang. Kita seorang. Kita tengok tak ada orang. Jin Islam. Jangan lari. Boleh niat jadi imam. Aku imam. Lama tengok tak ada. Boom.
sambung atabah asyawal. Nah. Baik, kalau jumpa, kalau dengar suara azan, tengok lagi tak putuhat syarah azkar, dengar suara syaitan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata gitu, faham? Syaitan atau binatang rimau besar neh, macam budak yang jatuh dalam zoo tu kan neh. Ha, keadaan gitu nak buat kan ni, nak sebut nama PM makan, sebut nama okey ayat makan, sebut nama Allah. Binatang semua takut Allah, termasuk najis mughalladzah. Yang tak takut Allah manusia. Betul tak? Yakinlah, jatuh gitu dalam tu, kita punya tawakal yakin dengan Allah. Tak ada orang boleh tolong, duduk gini, rimah besar, faham? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata gitu, insya Allah. Faham? Faham? Pasal dia yang maha besar. Cik sebut nama Perdana Menteri. Rimah kata, tak kenal. Balik awal kita aung makan. Ha. Buaya, kita jalan dengan bini kita tepi sungai, contohlah nah, jalan dengan tepi sungai dengan bini, buaya naik huu, makan, dah makan hari dia pegang kaki bini kita sebelah, keting bini kita dalam mulut dia dah, abang tolong bang, tolong bang. Ha, nak buat ke ni, nak sebut nama Adun. Nak sebut nama tu imam. Tak ada apa. Sebut nama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Faham tak? Ne? Ha. Kalau kita nak selamat lah. Kalau tak mau selamat nak kahwin lain. Alih. Bila lagi nak kahwin? Faham tak? Ha. Apa? Tolong bang, tolong bang. Ha, ambil lah buaya. Aku pun puas dah dia ni. Banyak boleh tiang. Nampak? Itu kalau bunyi suara, kita duduk dalam kemah, ha, mari dekat bunyi. Tapi kalau menunjukkan rupa, hatu beruk ke hatu apa ke, dalam kitab hadis kata baca al-anuka bilaknatillah 3 kali. Ingat eh, ditunjuk depan, ah, depan hatu besar. Jangan takut. Kalau takut pun baca juga al-anuka bilaknatillah, al-anuka bilaknatillah, al-anuka bilaknatillah, insyaAllah lari. Ni kitab hadis, tulis ya, simpan boh dalam telefon, tulis dalam kertas, ha, ingat lah. Kalau nak tanya masa tu tak dang lah, lama hati orang ya, jangan tanya kawan. Saya ingat baca apa ni, itu dah itu depan baru nak tanya kawan. Mu hafal betul-betul al-anuka bilaknatillah, tengah-tengah mengai di laut keluar kuat air wah besar gitu, ramah dah yang kena 3 hari demam tak bangun-bangun, hang itang beletung itu. Syaitan iblis al-anuka bilaknatillah, kata gitu 3 kali hang. Tapi kata dengan betul lah, jangan apa? Aku dah ingat. Apa? Atu kata al-au. Nampak tak? Atu tolong beki pula. Ha, jangan sampai gitu. Nah, insyaAllah kita sambung lagi pada malam esok. Talaki kitab Mukhtasar. Ha? Mihajul Abidin. Itu di Masjid Semilang. Seberang Jaya dekat Tesco. Seberang Jaya pada malam esok. InsyaAllah. Saya mohon maaf kerana mengambil masa yang panjang tuan-tuan. Saya mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih pada pihak masjid yang sudi menjadi memberi luang dan masa kepada kita untuk berada dalam rumah Allah pada malam ini. Terima kasih pada semua pihak, terutama yang menghadirkan diri malam ini, muslimin dan muslimat, termasuk rela dan pihak keselamatan, polis dan sebagainya, yang telah memudahkan kita untuk berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, terus dapat menjadi hamba Allah yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, sampai hari kita bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana syakiyan wala mahruma. Allahumma ja'alna bi hadhihi al-lailah
al-mubarakah minas syu'adil maqbulin wala minas asqiyal mardudin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.